Waktu dia orang pilih saya, dia orang bagi skrip, saya dah buat badan waktu tu. Wow. Saya dah prepare. Saya dah prepare. Tolong pukul dia kat situ. Hari-hari saya dah plan. Saya tahu akan akan merusuh di sini, tapi itu yang terjadi. Saya dah buat. Ya, saya dah buat. Saya buat. Kemudian dia kata, Nas, watak ni orang gemuk dia lagi. Ha? Aku buat badan ni? Ha, itulah. So, hari-hari malam-malam makan KFC, itulah. Okay. Tak. Tapi bila saya tengok balik skrip ni, saya menjadi seorang orang awam yang berada di tempat itu yang saya sendiri tak nak ada di tempat tu. Satu benda yang tak terjangkau sebab kita bukan negara berperang. Kita bukan bergolak. Negara yang bergolak. Kita sebuah negara yang aman. Malaysia aman, berbilang kaum, ya, saling tegur-menegur. Ya? Kita tengok di sini, dengan di sana. Semua saya tegur-menegur. Jadi bila kita berada di satu lembah yang memang bergolak, apa reaksi anda? Mula-mula saya tak terfikir. Nak kena, apa aku nak kena buat? Aku nak kena pegang senapang ke apa ni? Tak tahu. Benda tak tahu. Bodoh. Jalan bangga-bangga ada juga bodoh. Jadi bila dibodohkan dia tu, tapi bila kita tengok balik dengan kawan-kawan kita, dengan itu, dengan ini, dengan karakter yang lain, namburi punya orang dengan muka macam gitu, betul tak? Jadi kita ada rasa benda tu, itulah cabaran yang sebenarnya, menjadi watak orang awam di tengah negara bergolak. Itu satu benda yang susah ni. Cik, nak habis ni. Boleh lah, elok ke? Itulah. Saya rasa itulah cabaran saya lah. Dan kawan-kawan lah. Itulah. Ada risau tak watak tu ada lagi tak kalau Apple The Movie 2? Confirm ada lagi. Tak mati kan? Tak mati kan kawan? Biasa tengok betul-betul, saya lah Rambo yang sebenar. Okey, kejap ya. Okey, ada ini trivia. Okey, pas korang tengok Mano dekat mana dia cedera. Tengok betul-betul. Kat sini je. Come on, nak Rambo. Ya Allah ini. Kita akan kembali bersama Anas sekejap lagi. Elok director cakap, ya Anas ni boleh. Dah last lain, tak payahlah ambil dia. Dah payah ambil dia lah. Ambil orang lain lah. Baik, kita bagi kepada